Oke, mungkin di sini ada yang bisa kita pecahkan. Oh, di sini nggak bisa dipakai. Save bentar. Kamu merasakan ada seseorang di luar atau di dalam kamar? Oke. Turun. Ah. Kenapa? Kok? Oh, iya. Ada yang menangkap kaki dia. Ya. No. Ah. Kayak ditarik dia. Oke. Ini udah ditekan. Ayo, ini udah ditekan tahu. Ini udah ditekan. Ayo. Ayo. Ini udah ditekan dari tadi. Oke. Oh. Akhirnya bisa melepas. Oke. Oke, ini udah nggak bisa di senjata chainsaw-nya nggak bisa dipakai di sini. Archiv di ruangan ini kayaknya udah semua. Kita ada kunci apa lagi? Eyeball. Oh, ada ruangan. Bentar, sorry. Ruangan apa ini? Ke reception room. Oh, oke. Okay. I can see. Oke. Orang itu mengambil mat, mengambil mengambil mataku, huh? Looking for her eyes. Dia mencari matanya mungkin. Ya. Yeah. Aku ada mempunyai bola mata. Apakah ini kamu punya? Nggak ada jawabannya. Ini udah aku matikan. Oke. Bisa kasihkan dia dari sini matanya. Oke, berarti betul tadi. Cuma nggak ada, belum ada triggernya kita, jadi nggak, dia nggak bisa masukin matanya di situ. Aku menemukan mataku. Iya. Yeah. Oh, matanya cantik. Aku bisa melihat lagi. Aneh. Mata yang sudah tercungkil, dia masukin kembali dan dia bisa melihat. Yeah, tapi ini cerita. Ini game, jadi nggak, hanya sebuah fiksi. Oh, please jangan, tolong jangan tiba-tiba menyerang, ya. Yeah. Terima kasih. Oh, dia udah mati berarti. Ya, berarti itu hantu. Yep. Oke, ada gerbang terbuka. Tidak bisa lihat, gelap sekali. Wine botol. Oke, ada darah di sini. Kamu membuka. Oh, ini terhubung ke sini. Oke. Berarti, kayaknya masih. Bentar.
Kalau menurut aku lihat dia kalau menurut aku lihat dari melihat dari ininya sih kemungkinan pintu itu menuju ke jalan cerita. Soalnya kita masih belum coba cek di ruangan yang gelap tadi. Kita coba cek dulu sebelum itu. Oke, tangga. Ram ram. Kamu buka pintunya ya. Ini arah ke oke. Berarti salah satunya jalan kita harus pergi ke pintu besar itu. Berarti kayaknya itu menuju jalan cerita deh. Oke, enggak ada lagi. Kita punya ada berapa? Udah 12. Oke, ikut jalan ini masuk pintu. Maju terus. Oke, terus. Oke, mungkin kita save satu kali lagi, sorry ya. Oke. Masuk ke sini. Oke. Masuk jalan cerita berarti betul. Hah? Tidakkah aku baru turun dari tangga ini? Ah. Oke, bentar. Sorry. Berem. Soalnya di sini kayaknya ada sesuatu yang mengganggu. Oke. Atau kita coba turun terus. Ah, kamu lihat di sebelah kiri? Kalian ada lihat di sebelah kiri? Oke. Oke. Ah, kalau yang kayak gini biasa berbahaya. Apakah kamu membuat aku supaya tidak maju? Iya. Aku harus pergi untuk menyelamatkan papaku. Jadi aku minta tolong biarkan aku lewat. Gimana cara aku untuk membuat kamu mengerti? Oh, tembus badannya. Hah? Pendan? Bukan. Terus. Bukan. Kembali. Kenapa kamu mengikutiku? Apakah kamu mau pulang ke rumah? Iya. Kalau iya, ngangguk. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan 3 kali ke kamera. Apakah kamu mau keluar? Iya. Oh, dia mau keluar. Oke. Okay. Jadi, ikut aku akan membawa kamu keluar. Oke. Okay. Nggak bisa lewat situ. Berarti lewat sini. Oke. Okay. Eh, hilang. Hilang. Dia hilang. Hilang loh. Kita kembali lagi. Ada trigger kemungkinan besar. Aha. Dia di. Ini. Hah? Ada apa yang terjadi? Oh, kita gerakin. Lalu turun. Oh. Papanya. Oh. Jangan bergerak. Oh, lari, lari. Apakah boleh kita mulai? Lari. Tolong lari. Please, lari. Biarkan aku mempunyai tangan biarkan aku memiliki tangan cantik itu. Aku nggak bisa bicara katanya. Oh, berarti si Aya ini kayak masuk ke dalam badan cewek ini ya.
Wah, dia berarti memiliki sebuah kemampuan itu ya. Oh. Ya. Kasih aku tarik napas sebentar. Tapi kalau misalnya dilihat dari cerita, kemungkinan si dokter ini menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu, mencari obat lah ya. Soalnya dilihat kan si mamanya, mamanya si ayah ini kan sakit kan. Jadi ada ide, oh dia mati di sini. Tidak bergerak sama sekali. Oke. Aku nggak tahu itu tangannya masih ada atau enggak. Oke, kembali lagi. Jadi kemungkinan bapaknya ayah mencarikan obat buat mamanya. Soalnya mamanya kan sendiri sakit kan. Oke. Oh, ini burung kakak. Tapi kenapa dia harus sampai membunuh semua orang? Permasalahannya kan itu. Bingung. Oke, Jam. Kunci di toilet, oke. Oke, mau ambil pakai apa? Oh my God. Ah, di sini ada jalan rupanya. Ya ampun. Tangan muncul. Oke. Anatomi. Oke, apa itu? Au, kelinci. Berarti memang aneh, berarti kan yang pas di event yang dia ketemu, yang dia masih kecil dan snowball lari itu, kan dia ada bilang kakinya ada luka kan? Berarti kakinya yang luka itu nggak bisa sembuh langsung dong kan? Berarti dia menggantikan snowball yang lain. Iya enggak? Oh my God, itu pecah-pecah belah lagi. Pas orang lagi ngomong, kamu pecah-pecahkan. Jam. Oh. Forceps. Oke, tadi jalannya, oh iya, ini aneh dong. Kelinci yang udah luka kakinya tiba-tiba bisa sembuh. Masa baru diobati langsung bisa sembuh kan? Oh my God, berarti bapaknya bunuh
kelincinya yang lama ya, kejam. Forcep tolong ambilkan plastiki. Oke. Ya. Oke. Tadi bunyi apa? Oke, ada yang nyangkut di bawah. Oke, save dulu. Ya, plastikinya kepake.